Di acara adat ngelungsur upacara turun pusaka godog, yang mana acara tersebut sangat sakral dan dilakukan tiap tahun seperti ini. Lebih-lebih dari yang mana yang diutarakan itu adalah hitanannya, dua pusakanya. Ya setelah itu sampai beres, masuk lagi ke tempat pusaka. Jadi setiap tahun dari di makam godog Raden Kian Santang tinggal 14 mulud, kebetulan sekarang 11 November itu selalu ada upacara ngelungsur pusaka. Kalau secara kegunaannya memang di sini tidak ada digunakan, tapi hanya bisa atau mempusti atau merumat gitu. Tapi kalau seperti alat seperti keris bajakan, sehubung kan dulunya kerajaan Pajajaran, otomatis yang ada di kerajaan Pajajaran otomatis dari alat-alatnya pusaka-pusaka semua, beda dengan sekarang NKRI ya. Kalau itu bahasa keris, alat hitan, macam-macam, berpuluh-puluh macam keris itu nanti aja terpampang terlihat sama kita semua. Memang kalau budaya sunat itu kita ngambilnya dari kebiasaan atau mencontoh Prabu Kian Santang zaman dulu itu menyebarkan agama Islam dengan salah satu caranya menghitan. Kalau sistem pencarian, kita itu panitia menugaskan salah satu seksi mungkin ya. Biasanya kami panitia menugaskan itu seksi humas. Seksi humas kalau tahun ini mungkin ada Pak Cecep sama Pak Dede Abdul Kohar, dua orang. Seksi tersebut bertugas untuk mencari siapa sih yang mau di sunat anaknya gitu, mencari dan
proses pencarian tersebut itu mungkin sebelum 15 hari. 15 hari sebelum acara kita itu sudah mencari. Tujuh iya, ya tanaman ya, ngebereskan tanaman. Berapa kali itu terjadi? Tidak, Can. Itu waktu berapa tahun? Itu usianya 2 tahun. Bung Bumi di, iya, di Bakar Godong, di sekitar sana. Sempat mah boleh lah. Ya, bisa lah. Iyalah sebenarnya orang yang seperti nggak mampu gitulah, yang diambilnya seperti anak yatim gitu kok. Sekarang kan nggak ada anak yatim, ya diambilnya itu, diambilnya yang nggak mampu gitu. Kriteria anak sunat sih memang kita tidak mempersyaratkan baku ya harus gimana gitu, cuman kita memprioritaskan anak yatim, dan kita memprioritaskan juga kalau tidak anak yatim itu orang yang kurang mampu mungkin seperti itu. Kulina aya ngagarap sawah, aya ngagarap di nabata gitu ngadamel nanti. Upami pun istri namang teu. Henteu pinten sahariana. Ya we ngayeu murang kali. Aya sabada murang kali teh. Genep sadayana. Genep sadayana teh. Anu di sepitan nomor sabada? Di sepitan mah putu. Keresan pada di hitanan mung nyakitu lah ayeuna minan teu gaduh nya keresan aya acara gitu di hitanan macan di makam godog. Alhamdulillah bantos ku ayana acara hitanan masal di makam Godog. Alhamdulillah ku tim nusnesna gitulah kabantos acara ieu. Keuntungannya oleh orang tua anak sunat mungkin ya. Oleh orang tua anak sunat itu nanti kan kita sebagai panitia itu di sini mungkin menyediakan yang disebut itu uang kadede. Selain uang kadede tersebut, kita menyediakan juga kalau kita ada anggarannya mungkin kita kasih hewan-hewan seperti ayam, seperti kambing, itu menyesuaikan dengan kebutuhan gitulah. Maksudnya kita mampu enggak sih untuk memberikannya gitu. Jadi kita seperti kalau dihitung-hitung itu ada berapa anak sunat, kita akumulasikan jumlah total penganggarannya berapa, nanti kalau kita seandainya kita mampu untuk memberikan kambing untuk kedepannya bisa diternakan atau gimana, ya kita kasih gitu. Selain itu kan ada juga parsel di sana, kita kasih juga sama. Ya seperti itulah kira-kiranya. Alhamdulillah di pasian artos, di pasiannya nu lainnya lah. Jadi kayak pengkueh pengantin gitu. Alhamdulillah pebagungnya disiapkan gitu ada. Artos nate keng 12. 1.200.000.